media sekalian, saya Panglima Divisi 2 Kostrad beserta Kapusdik Brimob, Kapolres Kota Pasuruan dan di Pasuruan dengan Wadan Yon Zipur 10 Kostrad berkesempatan untuk menyampaikan informasi tentang kejadian miskomunikasi yang terjadi antara personil dari Yon Zipur 10 Kostrad dengan siswa dari Pusdik Brimob Watukosek. Jadi memang kejadian itu benar adanya, terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat di Kota Pasuruan. Namun demikian, miskomunikasi tersebut sudah dapat diselesaikan secara tuntas antara kami dengan Kapusdik Brimob, dan diyakinkan juga di satuan bawah juga kami selesaikan. Dan pada kesempatan ini kami menyatakan kejadian di Pasuruan tidak berdampak antara TNI dan Polri. Namun demikian kami juga menyesalkan kejadian ini dan kami yakinkan ke depan insya Allah tidak terjadi. Dan yang terpenting kami meyakinkan juga kejadian ini tentunya tidak mengurangi sinergitas antara TNI dan Polri ke depan. Saya kira demikian penjelasan singkat dari kami. Terima kasih. Jenderal, peran wakil sebenarnya seperti apa? Kemudian juga kami membentuk tim investigasi untuk meyakinkan pihak-pihak yang bersalah, tentunya kami akan berikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Saya kira demikian. Terima kasih.